Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Nembrakeun, tanah ngisor atau tanah urug jadi salah seji musibah anu kudu ditalingakeun dina usum ngijih. Ari anu jadi puseur panalingaan pihakna nyaeta wewengkon Jawa Barat bagian tengah tepi ka Tebeh Kidul. Pangna kitu hujan teu waleh ngecerek, rea gunung taneuhna subur, turta reana paimaha endi eta lelewek. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kasbani nembrakeun enggoning yang harepan usum ngijih di Jawa Barat, masyarakat kudu leuwih iatna nalingakeun musibah alam balukar taneuh ngiser atawa taneuh urug, utamana di wewengkon anu luhur turta Ngalung Kawing, kawas di Jawa Barat bagian tengah tepi ka Tebeh Kidul, diantarana di Sukabumi, Bandung, Garut tepi ka Bogor. Kukituna pihakna ngarojong pamarentah daerah mimiti ngatur drainase di lelewek anu rawan musibah alam. Dalam musim hujan ini salah satu bencana bahaya geologi itu adalah gerakan tanah atau tanah longsor ya. Biasanya memang tanah longsor ini kan sangat dipengaruhi oleh musim ya adanya. Karena memang dipicu oleh pada umumnya curah hujan yang tinggi dengan durasi yang lama. Makanya untuk mewaspadai musim hujan yang sekarang sudah mulai ini, daerah-daerah itu tentu perlu ditingkatkan kewaspadaannya, terutama di daerah-daerah yang tinggi, di daerah-daerah yang terjal, daerah-daerah yang dengan daerah-daerah yang sangat dengan pelabuhan tinggi, itu sudah yang perlu diwaspadai, mulai pengaturan drainase, kemudian juga retak-retak perlu dilihat, dicek kembali. Ini peran pemerintah dan masyarakat sangat penting di dalam untuk memitigasi tanah longsor seperti ini. Lianti pihakna numayang satekah pola ngalakonan tarekah mitigasi, masyarakat oge dipiharap mikawanoh potensi musibah alam di wewengkona sewang-sewangan. Kukituna nalika katarajang musibah alam, moal tepika mucunghulkeun rea korban jiwa. Budi Hartati, Bandung TV.